kepada Allah tidak ada artinya karena meninggalkan yang wajib tadi. Okey, tuan-tuan, kalau tuan proses hadis tadi, siapa yang mampu berkorban tapi dia tak mau berkorban, Nabi kata bahawa siapa yang memiliki kemampuan, dia ada duit, dia ada harta untuk berkorban tapi tak mau berkorban, jangan mai dekat masjid kami, jangan mai sembahyang dengan kami. Ha, nampak tuan-tuan, seolah-olah Nabi marah tuan-tuan. Engkau jangan main turin, main. Tapi Nabi nak buat kata, dah mampu boleh berkorban, tapi tak berkorban. Jangan main semayang dengan kami. Jadi sama juga cerita dia, siapa yang tak solat berjemaah ni, aku akan bakar rumah-rumah kamu. Tapi Nabi tak pergi bakar putih. Tak ada pula kisah sahabat kata, rumah kami kena bakar, rumah sipulah kena bakar, tak ada. Jadi Nabi kata, Nabi marah. Kalau boleh, main semayang berjemaah. Sebab apa? Tuntutan dia sangat utama. Macam ni juga. Kalau kita mampu berkorban, ada duit, mai buat korban. Kalau tak buat, jangan mai sembahyang dengan kami. Tu dalil yang pertama, tuan. Okey, dalil yang kedua, tuan. Dekat-dekat tempat. Okey, ni dalil yang kedua. Dalil kedua diterima dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu an. Dia menyatakan bahwa aku menyaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari penyembelihan, beliau bersabda, siapa orang yang menyembelih sebelum solat id, maka hendaklah diulang penyembelihannya. Okey, hadis kedua ni Nabi pesan pula, Nabi tekankan lagi. Siapa yang sembelih lembu korban ni sebelum sembahyang raya. Tiba-tiba dia buat-buat tu, lepas subuh tu buat terus. Orang sembahyang raya pukul 8 pagi. Dia buat pukul 6.30 lah, pukul 7 buat dah. Apa Nabi habaq? Maka hendaklah dia ulang sembelihannya. Ulang balik sembelih. Tu tahu dia buat dah. Tapi dia ulang balik. Sebab apa? Tak dikira pahala korban tu. Habis lembu sekor dah. 4,000. Oh, rugi tu kan. Ustaz lagu tu, lembu tadi bangkai ke? Tak boleh makan ke? Boleh makan. Boleh kita kenduri. Boleh kita sedekah. Tapi pahala kita buat tu sebelum sembahyang raya tu, korban tadi tak diterima. Apa? Tak dikira korban. Hanya macam sembelih hari ni. Sembelih kemarin. Sembelih hari lain. Tu je. Dia punya tarah dia. Kalau boleh tuan, kalau ada sekok lagi pula lebih, ambil sembelih pula. Allah SWT nak dapat sekok pun simpan duit setahun. Eh, nak boleh tumpuk ni pun. Alhamdulillah. Kita kena ada ilmu tuan. Nabi kata suruh ulang balik sembelihan. Dan siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih sekarang. Dan Nabi pesan pula, hadis Bukhari tadi, kalau siapa tak sembelih lagi, Allah ni apa sembelih? Nabi suruh lagi. Nabi ulang. Dari awal tadi, sama juga. Dari kedua ni pun, lagi Nabi tekan lagi. Dua tempat kan. Jadi, sebab tu, hukum solat apa tu, korban ni, kalau kita mampu, wajib kan. Kalau tak mampu, kan, tak payah buat. Mudah je Islam. Mampu buat, tak mampu tak payah buat. Ada duit lebih, bayar zakat. Tak ada duit, terima zakat. Ada duit, buat korban. Tak ada duit, terima korban. Islam cantik. Cuma, atas nak kata boleh mampu tak mampu ni, atas kita tahu. Aku bulan ni sempak ni, kereta nak kena bayar rotek bulan ni juga. Rumah apa rosak, bocok bulan ni. Lepas tu anak nak PU pula, jadi dia banyak kalau kabut. Kalau lagu tu, dia tahu. Aku tahu ni, apa tak dapat nak buat. Mungkin apa. Kita sekali seluruh tu, dia dah buat dia tahu. Mereka tahu ni, awak dia tak buat ni. Contoh, tak boleh kata orang tu kan. Tapi kalau lu tengok duk ngilat dia buat legak, duit ada. Banyak kat bank, 4-5 bank pula. Tapi tak perlu buat korban pun kan. Bahaya kan. Sebab apa? Nampak kita nak bersihkan harta kita, jiwa kita. Allah bagi sihat kita lama dah. Nak bersyukur kita buat kenduri. Nak bagi masa anak yatim, bagi miskin bertumpang. Itu yang sepatutnya kita buat. Dan hadis ini bernada perintah. Dan perintah menunjukkan wajib. Berdasarkan dalil yang tadi dan dalil-dalil lainnya, menunjukkan bahwa berkurban wajib bagi yang mampu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi bila tengok tadi, kekuatannya wajib bagi yang mampu. Okey, ni dan teknologi secara inovasi nak sembelih kami bagi mudah. Macam mana tuan-tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Dia bagi kepit dengan perut dia bagi tidur.
Kemudian dia semelih tuan. Tubuh dah tanggung tu, darah tadi yang banyak tu buat rendah sikit jatuh dalam dalam apa besen, dalam timbang. Tak ada kata nak kotor tempat, bau lah tempat ni darah ni. Air mudah tuan. Model bukan macam mana tuan. Buat besi tu sikit, cara tu boleh. Ayat pertama majik ni buat. Ayat kedua pula majik apa pada malam pula pinjam. Ayat ketiga pula majik benar pula contoh. Jadi kita boleh guna cara ni. Lembu pun ada cara tuan. Boleh buat tuan. Okey, apakah hikmah di sebalik korban ni? Hikmah di balik syariat korban. Pertama, berkorban adalah wujud taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Jadi kita baca dah dulu ni minggu lepas, fasal li rabbika wanhar. Maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Semayang dulu baru berkorban. Dari level semayang dulu baru kita berzakat. Semayang dulu baru haji. Ni duk buat korban 4-5 tahun dia tak tahu semayang tak nampak pun muka. Tak tepat. Semayang Jumaat baru nampak. Itu pun kadang-kadang ada. Jadi semayang tu tiap hari tuan berjemaah baru kita buat korban. Semayang dulu bagi clear baru kita buat haji. Semayang dulu bagi clear baru kita zakat. Itu Islam. Ni semayang tak buat. Puasa, pulun puasa. Sanggup puasa, tinggal makan semua. Tapi bila mai semayang tak mayang. Itu kita kena tengok balik tuan. Kedua, ibadah kurban adalah sunnah Nabi kita yang mulia Ibrahim alaihi salam. Special ibadah kurban ni bukan Nabi Muhammad saja yang buat. Nabi terdahulu dah buat. Siapa yang mula tuan? Nabi Ibrahim mula. Kemudian Nabi terdahulu pun, Nabi Musa, Nabi Isa pun dia buat kurban mereka tuan. Dan kita ni ikut cara Nabi Muhammad, cara kurban Nabi Muhammad. Ketiga, ibadah kurban mengandung ungkapan kasih sayang kepada orang-orang fakir dan miskin. Dengan ibadah kurban, seseorang bisa menyambung silaturahminya. Dengan ibadah kurban, kecintaan akan tumbuh dengan saling memberikan hadiah. Nabi SAW bersabda, saling berbagilah hadiah agar kalian saling mencintai. Jadi kita ni Nabi pesan lah, kena rajin bagi hadiah. Pergi mana-mana, teringat jiran kita, teringat kawan kita, teringat apa tu, adik-adik kita, kita beli benda juga. Pergi langgawi, beli cekelat kata. Beli minyak angin, beli minyak gamat, contoh. Benda simple je tapi orang suka tuan. Jadi benda tu, dia bukan atas benda tu. Orang ingatan tu. Benda tu nombor dua. Bagi apa benda pun. Tapi kalau kita teringat ni, bagi apa cekelat satu, setiap satu ni pun orang suka tak tengok lah. Jadi cara kita ingat orang tu tuan. Keempat, dalam ibadah kurban, terdapat ibadah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan kekuasaannya lah dia telah menundukkan binatang ternak bagi kita semua. Jadi korban ni sebab apa? Kita nak membersihkan jiwa kita. Tanda kita bersyukur, kesihatan Allah bagi dan sebagainya, kesenangan. Jadi itu yang tanda kita berkorban tuan. Okey, akhir sekali tuan-tuan. Daging ni nak bagi kat siapa? Untuk siapakah daging ni kita nak korbankan? Kepada siapa daging korban diberikan? Bagi mereka yang berkurban, disunnahkan untuk memakan sebagian dari daging hewan yang dia kurbankan. Kalau kita tu penama orang yang buat kurban tu, tuan punya kurban tu akan makan sikit daging tu. Kalau dia ada apa tu buat kambing, dia makan sikit, oh dia bagi ke orang apa. Kalau dia buat lembu pun sama juga, ambil sikit, dia makan baru dia bagi pada orang. Itu yang sebaiknya. Kemudian sebagiannya lagi, dia infakkan kepada fakir miskin. Okay, yang kedua ni bagi pada orang miskin, orang susah. Ada yatim, bagi miskin termasuk tuan. Dan dihadiahkan untuk kerabat, tetangga maupun sahabat. Okay, yang ketiga pula boleh dihadiahkan. Hadiah ni macam mana? Untuk adik-beradik kita, jiran kita pun boleh, ataupun sahabat-sahabat. Yang kaya pun boleh tuan-tuan. Semua boleh dihadiahkan. Sebab pun Nabi Abang, apa Allah beri dalam Quran, soal Al-An'am, sebagainya engkau makan. Sebagainya engkau beri pada yang meminta-minta, orang susah. Minta-minta ni orang susah lah. Ataupun yang tidak meminta-minta. Dia kaya, dia senang, kita bagi juga. Itu Nabi beritahu. Allah beritahu. Jadi, tu kata bagi tiga bahagian tadi. Cuma janganlah bagi kepada orang kaya saja. Orang miskin tu kita utamakan. Yang kaya tu sikit saja lah bagi. Apa syarat saja, apa teringat. Kalau kita bagi kepada semua kaya, tak tepat pula. Apa tu sunnah yang kata, apa korban ni. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara lagi fakir. Surah Al-Hajj ayat 28 ni, Allah abad kita makan sebahagian bagi pada orang susah, orang fakir miskin. Ayat surah Al-An'am, makan sebahagian bagi pada yang meminta-minta dan tidak meminta-minta. Ada banyak jalan. Dan hadis Nabi abad, ulang lagi tuan. Dianjurkan untuk membagi kurban menjadi tiga. Sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk tetangga yang fakir, dan sepertiga sebagai hadiah. Ini kata tiga bahagian tu. Allah habaq lagu tu, Nabi habaq lagu ni pula. Kita ulama tengok, tiga benda kita bagi. Satu untuk diri kita, keluarga kita, nak makan kan, nak buat apa ke, tetangga, jika tetangga kita, kita bagi juga. Yang susah, yang senang kan. Hadiah pun sama juga, bagi. Jadi tiga benda ni. Cuma perlu tak bagi tiga ni, mesti kan tak juga. Kau nak bagi sekok lembu tu kan, fakir miskin, yang mana anak yatim kan, rumah ke apa pun boleh juga. Tak ada masalah. Terpulang pada kita kan. Jadi ni dia punya tata cara yang garis panduan kita. Reza nak tanya apa nak untuk tajuk kita hari ni? InsyaAllah minggu depan ni kita tengok pula tentang apakah tentang solat ayah, adik adha macam mana, sunnahnya khutbah dua kali ke sekali ke, kan, macam mana pula tentang nanti berkaitan dengan ayah sikit lah. Dia nak tanya satu soalan. Ya. Apa ni lagu mana macam hayat kau? Ya. Di sini apa tiga sini? Ya. Kau dulu kita nak ikut siapa? Tu satu tu jadi saya baca sesuatu. Okey, kita tengok tu ulama dia ada banyak pandangan. Kan? Nak ambil yang Arab Saudi pun puasa sana pun boleh, ataupun ambil yang di sini pun boleh. Jadi dia tak terikat. Jadi dua-dua boleh. Dua-dua boleh lah, ya. Tapi kalau kita puasa hari apa saja ikut Kaukah tu lebih mana? Kalau puasa saja ikut sana. Kita tak ikut puasa sini. Tak ikut puasa sini. Puasa ikut Kaukah sana. Boleh. Ha? Cuma raya tu, kali tu raya besok tu. Ha? Tapi tak boleh kita bersembelih korban. Tunggu dulu. Tunggu tu hari yang kedua tu. Kali kedua Saudi lah. Sebab raya pun dia ada berlibat empat hari tu buat korban. Ya. Jadi yang tu. Kalau sana raya itu lasar. Ya betul. Ini hari Rabu. Okay, kita puasa hari Isnin, 9 bulan. Hari Selasa tu, kita tak payah. Lepas tu korban. Tunggu hari Rabu tu. Rabu tu. Aku mana pun. Sekali lagi dia akan jadi, weh, awak pening ni. Dia ni raya awal, habis sembelih. Jadi isu pula. Sebab dalam tu, kalau ikut dia, kekuatan dia sebenarnya ikut tempat semasa. Sebab kita ni ikut dalam di Malaysia kita ni ikut dia. Itu yang lebih kuat lah. Cuma nak kata, sana nak ikut pun boleh tak? Pun boleh juga. So, ulama pun berbincang dalam bab tu. Yang nak puasa, silakan. Tak ada masalah. Cuma raya tu, jangan raya awal. Raya pi yang tiga hari Rabu tu pula. Allah Alam. Tuan-tuan, yang kira ni, betul tak? Kita tengok kurban. Atas saya rasa kita tutup ini. Subhanallah, Alhamdulillah, Syolah Al-Anta, Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.